tiga orang penanya, yaitu Saudara Naimi, Saudara Sariful Anwari, dan yang ketiga adalah Saudara Winnie dari Kabupaten Ngawi. Oke, kita mulai. Yang pertama, Naimi, Muhammad Naimi menanyakan bagaimana cara untuk permajaan tanaman kakao. Apakah dibiarkan begitu saja sampai mati ataukah bisa dilakukan permajaan? Permajaan kakao itu sebenarnya tidak perlu dilakukan asal pemangkasan rutin selalu dilakukan. Itu pemangkasan itu permajaan tanaman. Ya, ranting yang rusak, ranting yang mati, ranting yang kena hawa penyakit, lalu juga ranting yang terlalu rimbun, jadi tidak diperlukan permajaan. Kecuali bagi tanaman yang sudah lama dibiarkan tidak terpelihara sehingga rusak, tidak berproduksi, tetapi usianya sebetulnya belum terlalu tua. Ini pertanyaannya Bini. Bagaimana caranya itu yang harus dilakukan permajaan dengan pemeliharaan ulang, yaitu dipangkas semuanya kalau memang mau ditumbuhkan dulcit lagi. Tapi kalau tidak, saya melihat betul di Kabupaten Ngawi itu rusak karena memang juga tanaman naungannya sangat kurang. Jadi tanaman sudah tidak terpelihara, ditinggal oleh petani dengan alasan katanya harganya tidak bagus. Tapi kabupaten yang lain harganya bagus. Gitu, jadi pasar yang mungkin kurang bisa diakses oleh Kabupaten Ngawi. Sehingga tanaman rusak tidak berfungsi. Lah itu baru harus dilakukan permajaan. Dipangkas-pangkas-pangkas tanamannya, ditolak cabangnya, rantingnya, hingga ditumbuhkan lagi tunas-tunas yang baru, dilakukan pemupukan, dilakukan penyiangan, penguburan tanah, dan seterusnya. Ya. Oke, Naimi dan Bini. Kemudian yang kedua, untuk buah yang normal, yang tidak sakit, dan buah sakit, apakah dipisahkan seterusnya? Tujuan memisahkan antara buah yang sakit dan buah yang tidak sakit itu adalah supaya bekas atau yang cedera kena hama penyakit itu bisa diperlakukan secara khusus. Ya. Biji yang memang rusak, karena pengganti namanya pengganti buah, biji yang sudah rusak ya tidak dipakai. Kecuali hanya biji-biji yang baik saja yang dipakai. Apakah dipisahkan terus? Dipisahkan terus itu kalau memang dari tanaman yang sakit itu ternyata bijinya dilihat masih bisa bagus, maka juga tidak perlu dipisahkan sampai selesai. Karena jumlah yang sakit terlalu lebih sedikit dibandingkan jumlah yang tidak sakit. Banyak kedua. Kemudian selanjutnya, alat pemecah buah secara manual, pukul dengan pemukul kayu. Tapi memang ada yang ditanyakan adalah mesin. Ada mesinnya pot breaker. Jadi langsung butir masukkan ya. Prinsipnya adalah setelah masuk ke dalam dipukul-pukul, lalu dipisahkan kulit buahnya, kulit dan daging buah keluar sebelah kanan, kemudian yang bijinya yang berplastik lalu keluar sebelah. Ada alatnya. Pemisahan biji dan lendir ada juga alatnya. Ya, alatnya pemisah biji dan lendir, dan itu pemisah biji dan lendir itu namanya depalper ya, kalau di kopi ada palper, ada depalper ya. Jadi sebetulnya itu alat itu sederhananya saja berupa ayakan, jadi lalu ditekan begitu bijinya yang keluar, lendirnya masih tersisa di atas kalau pemisah lendir. Kemudian yang selanjutnya adalah fermented dan unfermented. Nanti
akan saya jelaskan tersendiri pada kuliah yang ke-12. Ini juga begitu, ini juga bertanya antara fermented dan fermented, nanti ada penjelasan di kuliah yang ke-12. Secara khusus kita bahas antara fermented dan fermented. Selanjutnya, para peserta BCC yang saya hormati, pertanyaan dari Sariful Anwari, kayasa untuk pengeringan kakao. Pengeringan kakao dalam jumlah besar ya dijemur mengandalkan sinar matahari. Oh, di kopi kan juga kopi meresap. Ya. Tapi dalam jumlah tidak terlalu besar, apakah tidak ada alat mesinnya ada? Mesin untuk pengeringan tenaga mesin artinya tidak tergantung dari sinar matahari. Ada. Untuk mengeringkan itu cuma kapasitasnya juga terbatas, tapi juga ada yang mesin yang besar. Tapi kalau pada tingkatan petani kita pernah memberikan bantuan ya Puslitkoka ada menemukan rekayasa teknologi untuk pengiringan itu yang bukan dari sinar matahari ya, tapi dibuatkan semacam bangunan dari fiber begitu, jadi kalau hujan tidak apa-apa, tidak kena air hujan. Kalau memang dibutuhkan nanti secara khusus tentang alat ini akan kita sampaikan pada akhir kuliah. Selanjutnya adalah jangka waktu penyimpanan di gudang. Jangka waktu penyimpanan di gudang itu tergantung daripada upaya atau perlakuan terhadap penyimpanan. Kalau penyimpanannya dengan cara yang bagus, ya bisa lama, bisa 2 tahun, tidak apa-apa. Tapi yang jelas, gudangnya harus memenuhi syarat. Dia sirkulasi harus bagus, gudangnya bersih dan dilakukan penyemprotan hama gudang secara rutin. Lalu karung ditata maksimal, misalnya antara sekitar 4-5 karung tumpuan supaya tidak pecah kernelnya. Kemudian juga berada di atas, itu persyaratan gudangnya, di atas lantai kira-kira 10-15 cm, berarti harus ada flooring tambahan dari kayu. Kemudian juga tidak boleh mepet tembok kira-kira 10-20 cm dari tembok samping. Kemudian perlakuan khusus gudang harus bersih, kurang harus dilakukan secara rutin penyemprotan hama gudang dan sebagainya. Ya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah titik impas. Titik impas nanti terakhir kita bicara sendiri. Titik impasnya itu adalah untuk ruginya atau kapan modal akan kembali pada saat usia berapa. Ya, karena usia idealnya adalah 7 tahun kira-kira akan kembali mudah mulai awal tanam bibit sampai dengan panen itu habisnya berapa dan impas lalu tinggal ya, terima kasih, itu yang bisa